Oke teman-teman, selamat datang di channel Hans Gaming ZT teman-teman. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan memainkan map Dead for Life part kedua ya teman-teman ya. Jadi saya sudah memainkan yang part pertama, dan buat kalian yang belum nonton, kalian langsung aja tonton ya teman-teman. Dan linknya itu saya taruh pojok kanan atas ya. Dan oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan pertama-tama di sini saya akan mendownload dulu mapnya. Jadi pertama-tama kalian pergi ke tab komunitas ya teman-teman. Dan setelah itu kalian pilih peta. Nah di sini kalian pilih di any language ini, kalian pilih di Indonesia ya. Nah dan mapnya ada di pojok kanan ini teman-teman ya. Namanya Dead for Life ID episode 2. Oke dan langsung aja kita buka ya teman-teman. Ukurannya 170 kilobyte. Dan oke langsung aja ya, di sini yang download udah 1900 ya, jadi hampir 2000. Jadi kayak apa mapnya langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Let's go. Oke kita sudah masuk ya teman-teman ya. Hujan dan kabut sudah selesai, saatnya melanjutkan perjalanan. Oke. Oke yang terakhir itu ada hujan dan kabut ya. Dan di sini bisa kalian dengar ada backsoundnya ya teman-teman. Oke, di sini saya baca dulu. Terima kasih untuk para player sudah memainkan map saya. Untuk kelanjutan episode 3, 5000 subscriber saya akan bagikan. Jangan lupa like Itsuka Aldisa. Info saya ganti nama dari Its Aldisa menjadi Itsuka, oke ya. Jadi channelnya itu adalah Itsuka Aldisa teman-teman. Kalian subscribe sampai 5000 dan jangan lupa subscribe channel saya juga dong. Dan di sini ada ini, ada beberapa info. Waduh, kocak banget ada info ya. Kalau langit merasa sore, cheat time set 60. Kalau merasa like, cheat low end. Thanks to Muhammad Aliza, the developer. Oke. Dan setelah itu apalagi, ini episode 2. Dan ini, waduh, ini kenapa banyak banget itu teman-teman. Oke, kita ambil ini dulu kali ya. Dan ini kita harus kemana teman-teman? Soalnya ini banyak pilihan banget tuh teman-teman. Wah, gak ada penjelasan lagi. Ini apa nih? Pergi ke marker merah untuk melanjutkan perjalanan. Terus ini apa terusan? Mungkin Roger dan kawan lainnya juga lambat karena cuaca tadi. Mohon besarkan suara HP-mu agar terdengar backsound-nya, karena backsound ini agak kecil. Oke, saya besarkan ya. Tadi saya kecilkan, teman-teman. Oke, dan di sini kita langsung ke marker merah, teman-teman ya. Oke, kita pergi ke hijau-hijau sepertinya, teman-teman. Karena barangnya kecil, jadi ku taruh di dalam. Roger nyusahin. Wow, jadi udah ditaruh di dalam, teman-teman ya. Dan ini mobilnya yang kemarin. Karena kan barangnya udah ditaruh di dalam, jadi santai aja ya. Aduh, nabrak. Aduh, nabrak dong. Oh, di depan itu ada apa teman-teman? Semenjak wabah zombie, jembatan ini tidak jadi direnovasi. Wow, gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi lewatnya gini teman-teman ya. Waduh, 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 waduh. Saya takutnya ngebug ya teman-teman ya. Wus, wus. Oke, kita berhasil melewati jembatan teman-teman. Dan waduh, ini setirannya agak susah gitu loh. Dan oke, kita sudah sampai kayak pos gitu teman-teman. Kita lurus apa ini ya? Oh iya dong, kita lurus teman-teman ya. Nah, lewat sini aja ya, paling enak jalannya. Wih gila, kotanya jauh banget teman-teman ya, gede banget ini, luas. Mantap mantap mantap. Oke, tapi kita tetap harus hati-hati teman-teman, karena kalau nabrak nanti jatuh meninggal bapak si Bindi ini ya. Itu yang depan udah buka-buka teman-teman, wah itu copot nanti. Oke, sudah selesai mobil-mobilnya teman-teman. Dan di sini saya ke bawah ya teman-teman ya. Tempat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Oke, jadi kita lewat rumput-rumput. Dan ini wah, ini nge-lag banget. Dan di depan ada promosi. Dan itu ya channelnya teman-teman, bisa kalian lihat dulu. Nah itu Itsuka Aldisa udah 4000 subscriber loh teman-teman. Soalnya aja masih 1600, jadi pastikan kalian subscribe ya teman-teman ya. Oh, atau sebenarnya tadi belok ya teman-teman ya. Wah kocak banget ya. Oh, kayak sebenarnya tadi belok ke situ. Oke, di sini kita lanjutkan perjalanan ya, teman-teman ya. Oke, ini kita kemana, teman-teman? Wow. Kita ada di atas ya ini ya. Oh, lewat sini apa? Oh, benar ya. Oke, teman-teman, dari sini kita turun ke bawah ya. Wih, ini jalannya nggak selesai-selesai. Awas, Bapak Simin. Kita main zigzag. Ini kayak pemain bola lagi ngiring bola ya, teman-teman. Dan oke, kita di depan ada hijau-hijau teman-teman. Dan oke, ini ketahui ya Anda. Oh, ini kayaknya bandara ya teman-teman. Hah. Kok tanda tanya? Oke, kita lanjut ke depan teman-teman. Dan kita ke merah-merah. Sial, tertutup bebatuan. Oh, jadi jalannya sepertinya ini teman-teman, tapi ketutup batu. Jadi kita harus belok lagi. Oke, ini curam banget, langsung aja kita gaspol ya teman-teman ya. Sudah tidak ada mobil-mobil penghalang.
Bapak Simin di sini bisa langsung nge-racing. Wus, nge-drift-nya keren banget Bapak Simin. Turun dan tembak zombie. Itu jangan ditabrak, nanti mobilmu akan cepat rusak. Waduh, teman-teman. Kita dikejar zombie. Turun. Cepat Bapak Simin. Zombie tenggelam. Wih, meninggal kok zombie. Untung saya sudah bawa senjata ya, teman-teman ya. Mati kok zombie. Mati kok. Oke, sudah ya teman-teman ya. Dan di sini saya lanjutkan perjalanannya dengan memakai mobil, teman-teman. Wih. Lurus kita menanjak ke ini ya, jalan kayak gunung gitu. Wih, rumahnya rusak, teman-teman ya, bisa kalian lihat. Dan di sini hujan, teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ke depan ya, teman-teman ya. Dan wow. Waduh, zombinya banyak banget, teman-teman. Ternyata banyak zombie di sini. Tidak, mobil saya rusak. Tidak. Turun dari mobil, cek ke depan masih ada zombie atau tidak. Waduh, mobil saya rusak nih, teman-teman. Wah, zombie kampret. Ya, duh. Tunggu, teman-teman. Mati kau zombie. Ya, pelurunya. Reload. Woi. Waduh. Oke, saya lanjutkan perjalanan lagi, teman-teman ya. Kita sambil cek di depan ada zombie lagi atau tidak. Waduh, zombie lagi ya. Akan kuhabisi kalian. Cek ke depan apakah masih ada zombie atau tidak. Kayaknya masih banyak, teman-teman. Kita pakai shotgun, teman-teman ya. Mat. Ya, ganda pelurunya. Ya, lupa. Awas. Ya, reload. Mati. Mati kau zombie. Mati kau. Kurang berapa? Kurang satu, teman-teman. Oke. Oke, di sini kita lanjut ya, teman-teman ya. Waduh, mobil saya, teman-teman. Ya, mobilnya. Yaduh. Ya, bocor. Ya. Habiskan zombie itu lalu kembali ke mobil. Wah, mobil saya sudah rusak ini, teman-teman. Mati. Oke, udah siang, udah reda hujannya. Cek jalanan kanan kiri dan eksplor jalanan tersebut sebelum lurus. Oh, kita disuruh eksplor dulu kanan kiri, teman-teman ya. Oke, kita ke merah dulu, teman-teman. Kita ke kanan karena kanan lebih baik, teman-teman ya. Kita lihat ke sini. Wala. Jalan buntu. Oke, nggak bisa di sini, teman-teman. Kita kembali dengan mobil yang rusak kayak gini. Waduh. Ada zombie, padahal munisiku hampir habis. Iya kah? Enggak tuh, masih banyak tuh. No. Masih banyak amunisiku, teman-teman ya. Nah, mati kok zombie. Oke, kita headshot aja kalau gitu, teman-teman. Sambil menghemat peluru ya. Oh, di depan kayaknya ada mobil, teman-teman. Cek garasi. Oke, semoga aja di situ ada tambal ban di garasi, teman-teman ya. Saya kamera merah dulu, teman-teman ya. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya ada mayat. Oke, enggak ada apa-apa ya. Oh, sepertinya kita harus naik ke sini, teman-teman. Jadi mobilnya sudah kita tinggal aja di situ karena bannya juga sudah hilang. Cek ke bawah. Wah. Oh, ke bawah sini maksudnya. Dan di sini ada tangga tapi nggak tahu ruang bawah tanah. Oh, di sini ada ruang bawah tanah ternyata. Oke, kita harus explore dulu, teman-teman ya. Untuk para survivor, cepat pergi ke bandara KGD03. Karena kami akan berangkat 2 hari lagi. Jika Anda masih dalam perjalanan, waduh, apa tadi? Perjalanan lama, hubungi kami secepatnya. Terima kasih. Oh, kita harus secepatnya, teman-teman ya, karena tinggal 2 hari lagi. Oke, kita di sini ambil senjata. Mohon gunakan senjata ini demi kebaikan. Ya dong, kita demi kebaikan, kita akan membunuh zombie ya, teman-teman ya. Aku harus bergegas. Oke, teman-teman, jadi kita langsung aja lanjutkan perjalanan karena tadi kita disuruh lurus ya. Oke, teman-teman, karena bannya hilang semua, jadi saya harus repair dulu aja ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti akan menyulitkan misi ini, jadi kita permudah aja ya. Dan di depan ada itu marker hijau lagi, teman-teman. Ke kiri. Oke, kita disuruh ke kiri ya, teman-teman ya. Aku jadi teringat tempat ini, di mana tempat kebahagiaan dan kesenangan keluarga. Oh, jadi si Bapak Simin. Oh, jadi ini tempat ini pernah ada kenangannya, teman-teman ya.
dan kita kesini apa namanya pergi ke atas parkiran. Oke, kita disuruh pergi ke atas parkiran. Dan ini apalagi nyaris tempat itu tidak tertutup. Ke atas parkiran. Oke, kita lanjut ke atas ya teman-teman ya. Oke, kita kesini apa? Oke, tuh di depan ada hijau-hijau lagi teman-teman. Ikuti marker. Oke. Dan terang lagi di sini. Waduh, ini cuacanya berubah-ubah. Pakai mobil ke atas jembatan. What? Lompat. Wah, bisa nggak nih? Hampir aja, teman-teman. Wih, gila, gue jago banget. Bapak Simen memang jago ya, teman-teman ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, dari sini lurus ya, teman-teman. Ini kayak jalan tol gitu. Jadi santuy aja kita. Kecepatannya full di sini dan selesai. Coming soon episode 3. Oke, dan ternyata sudah selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya ini mapnya keren ya teman-teman yang di episode kedua ini, tapi gimana ya, menurut saya karena terlalu kebanyakan memakai mobil jadi kita kurang action aja. Tapi gak apa-apalah karena ini kan masih ceritanya perjalanan ke bandara ya teman-teman ya. Jadi maklum ya kalau kita lebih sering pakai mobil di misi ini karena ya tadi kita harus pergi ke bandara. Dan oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kalian jangan lupa cobain map ini teman-teman, kalian harus wajib cobain. Dan jangan lupa juga subscribe pembuat map ya. Dan oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe. Dan jangan lupa share juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.